Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma'baru. Bapak ibu dan rekan-rekan yang saya hormati, kesempatan kali ini kita akan membahas, kita akan mempraktekkan cara membuat buku secara langsung, cara pembuatan buku, dan juga cara print outnya secara otomatis menjadi sebuah buku. Ada dua cara, bisa dengan melalui Microsoft Word secara langsung, dan cara yang lain yaitu dengan PDF. Untuk prakteknya kita langsung, kita punya file materi rakercap. Ini berjumlah 40 halaman. Nah, ketika dibukukan, satu lembar terdiri dari 4 halaman, jadi nanti ketika di print out menjadi 10 halaman. Baik, untuk pengaturannya dari page setup lihat di layout ya, kalau nggak salah di layout, atau langsung dari klik dua kali di mistar sebelah kiri. Nah, muncul page setup. Untuk page setup-nya, ini margin, kita kasih satu saja, satu atas, bawah, kanan, kiri. Sebaiknya kalau buku itu dari apa yang sebelah, pokoknya segini dulu aja, nanti bisa diatur kembali. Minimal satu ya, satu. Kemudian untuk format ini ada portrait dan landscape, kita gunakan landscape. Kemudian sebelumnya kita atur dulu paper, kertasnya mau menggunakan apa ya, sebelum ke margin. Kita ulangi, di paper, di kertas kita gunakan F4, jika akan di print out ya F4 atau A4. Kalau F4 nanti bukunya berarti ukuran F4 dibagi 2. Kalau A4 bisa juga A4 bagi 2, jadi A5 ya, kalau nggak salah. F4 dengan ukuran wide lebarnya 33 dan tingginya 21. Kalau misalkan tidak ada, bisa gunakan yang, nah ini tergantung dari printer masing-masing, bisa gunakan legal ya. Legal, yang ini legal, kemudian ukurannya di wide 33, high-nya 21. Di sini karena sudah di bentuk F4, diadakan F4, jadi langsung 33, 21. Untuk paper, kemudian untuk marginnya, kembali ke margin, kita berikan satu, jarak 1 cm dari atas, bawah 1 cm, kemudian dalam 1 cm dan outside 1 cm. Orientasinya ada landscape, jadi nanti yang panjang itu dibagi 2. Kemudian multi page, ini yang penting. Ini asalnya kan normal, biasanya bawaannya normal. Kita pilih menjadi book font. Nah, jadi pilih book font. Ini tidak perlu dirubah. Nah, ini untuk page setup-nya. Di paper pilih A4 atau A4. Di margin-nya berikan satu semua. Kemudian pilih landscape akan bagi 2. Kemudian di sini multiple page-nya pilih book font.
apabila akan menggunakan halaman, di sini ada layout. Nah, di layout untuk headernya berikan di bawah 1 berarti. Ya, 0,8 atau 0,9, 0,7 juga bisa terprint ya. Nah, itu untuk ukuran kertas dan pengaturan marginnya. Setelah itu dibuat, dirapihkan ya seperti ini. Hanya saja untuk hurufnya tentu kan nanti akan mengkerucut menjadi kecil. Jadi untuk ukuran hurufnya jangan terlalu kecil. Ini diberikan 16. Ini 17. Ya, terserah, yang penting ketika press print out tidak nampak terlalu kecil. Yang penting bisa dibaca. Ini bisa diatur oleh keinginan masing-masing. Nah, itu untuk pengaturan pertama. Misalkan ini ceritanya beres, ada 40 halaman. Kemudian kita print out. Nah, di print outnya yaitu secara berurutan. Jadi sudah langsung nanti berbuat buku, berbentuk buku. Nah, caranya adalah klik file, kemudian print atau Ctrl P ya, Ctrl P. Nah, muncul seperti ini. Di sini printernya offline karena tidak nyambung. Jadi printernya tidak ada perubahan. Kemudian di sininya semua halaman di print. Kemudian nah, tinggal perubahan ini, print one side, kita rubah kepada manual print and on both side. Ini landscape-nya tidak perlu dirubah, ukuran kertasnya tidak perlu dirubah. Ini sudah ini saja perubahannya. Nah, di sini nampak kan halaman ini memang nampaknya nih 1, 2. Tetapi ketika pas print out keluarnya nanti halaman 1 pasti bergandengan dengan halaman 40 itu. Kita langsung print saja ya. Kita langsung print. Ini walaupun nampak offline ya. Nanti saya videokan untuk prosesnya. Ini ada penghitungan 1 sampai sekian. Ini sudah berpasangan tuh 7, 32, 9, 30, 11 pasangan. Nah, nanti di printer itu akan terprint ya, 1 sampai 10. Ini kan 10 lembar ya, 40 berarti 10 lembar. Setelah 10 lembar keluar, nah, kemudian dibalikan. Jadi di kertasnya dibalikan. Untuk pembalikannya sesuai dengan pola print masing-masing. Yang penting dibalikan di lembaran belakang yang kosong. Kemudian setelah itu baru klik off lagi yang ini. Jadi setelah 10 lembar keluar, nanti akan berhenti. Terus di sini kita off saja ya. Tekan off, maka akan memprint bagian halaman belakangnya. Begitu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, file ini kita rubah menjadi PDF. Save as PDF. Ya. Atau di sini ada Nitro. Kalau ada Nitro Pro, ya tinggal di create PDF. Jadi PDF kan file ini. Ya. Kalau misalkan di sini ada file save as, kemudian pilih lokasinya, kemudian di sini untuk tipenya
ya. Untuk tipenya gunakan PDF. Nah, ini PDF. Kemudian save ya. Setelah PDF save. Nah, ini karena sudah ada filenya, atau kita coba saja ya. Kita coba saja save. Nah, ini terbuka langsung untuk PDF-nya otomatis. Ini juga sama, setelah menjadi PDF, halaman tetap sama 1-40. 1-40. Kemudian untuk print out-nya tinggal print ya, tekan icon print atau control P. Nah, kemudian di sini ini sudah otomatis ya, booklet printing gitu. Nah, untuk booklet printing ini, jadi buku sudah otomatis terindikasi ini adalah sebuah buku ya, printing buku. Ini kan halaman mana? Coba kita lihat halaman 1 dan 40. Ini kan halaman ini 1 dan 40. A1 2. Maaf. Pokoknya ini sudah berdasarkan pasangannya ya, pasangan tiap lembar. Nah, caranya ini tidak ada pengaturan lagi kecuali di sini aja. Jadi sebelum ini tentukan dulu kertasnya. Kertasnya tadi kertas F4 ya. Di sini dokumen size-nya F4. Ini tidak pengaturan lagi. Kemudian di sininya dan booklet printing kita tentukan yang front dulu. Yang atas, gitu, lembaran atas dulu. Nah, yang ini. Ini kan halaman 1 berpasangan dengan halaman 40 kan halaman akhir. Nanti kita tinggal dilipat. Nah, ini langsung print saja, print. Nanti keluar. Setelah itu dibalikan ya di lembaran belakangnya yang kosong. Kemudian di sininya buka, pilih lagi booklet printingnya, pilih yang back side. Kemudian print. Nah, jadi nanti hasilnya menjadi sebuah buku, tinggal kita lipat. Untuk prakteknya kita print yang di PDF ya. Ini sudah kertasnya sudah F4. Kita tinggal print di sini. Tentukan booklet halaman depan dulu. Front. Nah, ini front side dulu. Front side. Ini ya front side. Lalu print. Nah, di sini ada indikator print. Ini nampak halaman 40 ya.
dan ini halaman berikutnya 38 mundur. Ini sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Jadi baliknya kosong kan? Kita pindahkan dulu. Nah, kemudian ini kan bentuknya seperti ini tuh. Nah, kita simpan di sini, dibalikan. Jadi posisi tag-nya masih ke arah sini ya. Kemudian kita print di sini. Print kembali. Tinggal merubah yang bukletnya menjadi back side. Kemudian print. Di sana Pak halaman 2. Sini kan halaman 1 ya. Ini udah selesai. Halaman terakhir. Ini bisa kita lihat ya. Ini halaman 20 21. Ini sudah berurut. Nah, ini sudah selesai dan sudah berurut dengan sendirinya. Ini tinggal kita lipat saja. Nah, beres ya. Jadi sebuah buku. Halaman 1, halaman 2, 3. Jadi rapi ya Bun ya. Nah, demikian ya, tidak susah. Sangat mudah. Jadi bisa melalui Word secara langsung ataupun kita convert dulu ke PDF. Demikian yang bisa kita share untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.